Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Ivan Gunawan bongkar kebiasaan Ayu Ting Ting yang jarang diketahui publik hingga meledek sang biduan habis-habisan. Kedekatan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting selama ini memang telah menjadi rahasia umum. Maka tak heran jika Ivan Gunawan tahu betul bagaimana sifat dan kebiasaan Ayu Ting Ting. Baru-baru ini, desainer yang akrab disapa Igun itu bahkan blak-blakan membongkar satu kebiasaan Ayu Ting Ting. Ia bahkan juga meledek habis-habisan kebiasaan sang biduan tersebut, lucunya. Berawal dari kepo dengan parfum yang digunakan Ivan Gunawan. Ayu Ting Ting malah jadi target candaan sang desainer. Hal itu terlihat dari video yang diunggah di kanal YouTube Kiss You TV. Dalam video tersebut, Ivan Gunawan terlihat sedang makan bersama Ayu Ting Ting, Ayah Rozak, dan Umi Kalsum di kediaman sang biduan. Ayu Ting Ting kemudian mendadak kepo dengan parfum yang dipakai Ivan Gunawan. "Ah, parfum lo apa sih ini? Enak dari pagi," tanya Ayu Ting Ting pada Ivan Gunawan. "Dior," jawab Ivan Gunawan singkat. Lucunya, Ivan Gunawan lalu mengadu ke Umi Kalsum dengan membongkar kebiasaan Ayu Ting Ting yang ternyata diam-diam suka mencium bau parfum orang. "Dia suka diam-diam cium-ciumin Bu. Takut deh," kata Ivan Gunawan. "Lah, gua punya hidung. Ya berarti alhamdulillah hidung gua masih bisa nyium," balas Ayu Ting Ting bercanda. Ayah Rozak pun turut nimbrung dengan menggoda Ivan Gunawan. Menariknya, Ivan Gunawan malah meledek Ayu Ting Ting dan mengatakan bahwa ia pernah ingin mencium sang biduan namun ditolak. "Nggak boleh cium, waktu kapan aku bilang mau cium dia? Nggak mau, gitu," kata Ivan Gunawan. "Nggak mau, dia demennya cium yang jelek-jelek. Kalau sama yang jelek-jelek dia dicium, haha," imbuhnya. Candaan Ivan Gunawan itu pun tak ayal membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.